11 malam. Seorang pelaku aksi curanmor berhasil terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat dua orang pelaku mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tanpa adanya penjagaan. Korban kemudian menyadari bahwa motornya telah hilang setelah selesai makan di angkringan yang berada di pinggir jalan daerah Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Akibat kejadian ini, satu unit sepeda motor berjenis Honda Beat dengan nomor polisi BE2939ACC dinyatakan hilang. Gila, bro. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan melaporkan.